wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini ada bambu kuning ya, bambu hawur kuning. Kita bakal mereview bambu hawur kuning ini. Dan bambu ini berisi pedang ya, bambu hawur kuning pedang bisa disebut. Dan seperti ini tampilannya, ini lurus ya. Ini dibikin mirip seperti bambu kuning. Dan ini untuk material bilahnya, yaitu dari strip ya, material strip. Dan di sini ada sarung ya. Dan untuk material sarung itu terbuat dari kayu mahoni dan dilapisi cat kuning, dibikin mirip seperti bambu. Ini asli buatan lokal, super mantap. Dan ini untuk panjang bilahnya 70 cm. Dan kita bakal testimoni singkat ke metode kertas. Dan untuk katana untuk pedang bambu ini tidak disarankan untuk tebas-tebas. Ini hanya untuk pajangan saja. Karena untuk tebas-tebas bilahnya kurang kuat. Super mantap, langsung saja di order. Terima kasih. Oke guys, jangan lupa cek Instagram kita ya di @golokcibatu. Di sini banyak modelnya, model-model golok tebas, golok sembelih dan lain-lain juga. Dan jangan lupa cek di Instagram lainnya juga di @pedangindonesia atau Samurai Katana. Kalian bisa dicek di tagarnya ya. Ada katana, pedang dan lain-lain. Oke, thank you.